8.000. Cara si puadet ini ya gak kena. Isi mentok. Kalau patin itu seperti ikan lele bos. Kalau dikasih makan seperti ini bos. Beda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bos dengan LB Shop Channel, channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Bosku, kali ini kita lagi main-main di Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Kita berada di kolamnya Mas Alwi, yaitu kolam ini ada banyak kolam bosku ini. Yang satunya patin, nanti kita review yang patin juga. Satunya yang lainnya itu ikan gurame. Nah, ini yang untuk ikan gurame. Ini kita dengan Mas Alwi, pengusaha muda dari Prambon. Kabeh pirang kolam bos iki, bos? Ada 11 kolam. Semua ada 11 kolam. Ukurannya kok gede-gede piro, bos? Ukurannya rata 7 x 27 meter. 7 x 27 meter ya, per kolam. Rata-rata 7 x 27 meter, bos. Ini kalau dijadikan kolam kecil, satu kolam jadi 3 nih, bos. Berarti kalau gramnya itu rata-rata isinya berapa? 5.000 ekor. 5.000an ekor per kolam. Kali tujuh. Nah, ini sudah satu lokasi gramanya sudah 35.000 berarti. Nah, itu baru gramanya, belum yang patin-patinnya itu bos. Ya memang di sini, tapi kalau kemarin kita review di Desa Njuwet di Mas itu kolamnya kolam beton. Nah, di sini kita ambil percontohan untuk kolam terpal bosku. Jadi dulu waktu proses pembuatannya sudah kita videokan. Bisa dicek di video-video sebelumnya. Nah, ini dulu waktu pakai ekskavator kayaknya. Itu yang dibuat pembuangan dulu. Ini terus kolam-kolam yang itu prosesnya dulu dengan ekskavator. Jadi waktu kita hitung pembuatan kolam besar antara tenaga manual dengan tenaga manusia itu lebih dengan mana, dulu sudah kita jadikan video lah. Jadinya seperti ini. Berarti umurnya cek anu kabeh bos ki bos? Masih 3 on 4 on. 3 on 4 on. Wah, bos kolam ini bos. Jadi untuk teman-teman yang mau terjun di budidaya ikan gurame, ternyata sangat-sangat berpotensi untuk kedepannya. Di sini itu ada ikan gurame, sudah ada ikan patin. Dan ini terus TE piro ngene iki? Ya nawangku gambarannya kan di konco-konco per satu kolam ya bos. Per satu kolam biaya pembuatan kurang lebih total sekitar 10 juta. 10 juta dengan ukuran 7 x 27 meter. Itu sudah lengkap. 10 juta. Dari ongkos pembuatan terpal. Terus diisi 5.000. 5.000 ekor. 5.000 ekor pakan, 5.000 ekor 100, enggak? Minimal ya 120. Minimal 120 sak. Berarti nanti kalau ada yang mau bikin kolam ya tinggal membagi saja. Kalau ukurannya 7 x 27 meter itu sekitar habisnya 10 jutaan. Dan nanti tinggal, biasanya itu kalau kolam rata-rata tenaganya, selisih di tenaganya ya bos ya. Jadi kalau daerah itu yang tenaganya murah, nanti tentu lebih murah lagi. Kita ngitungnya harga tenaga standar di sini tuh. Kalau untuk taburnya tuh dibuat bareng apa rollingan? Berjenjang. Berjenjang ya. Ya, kalau berjenjang lebih ringan putarannya. Putarannya untuk pakan. Jadi sistemnya itu kalau grameh kolam banyak atau kolam lainnya lah, bukan grameh, bukan, yang lebih baik itu dibuat jenjang. Jadi bisa muter makani adik-adik ngono bos ya. Iya, makani adik. Kalau enggak begitu malah keberatan. Abot. Ampun. Cara hitungannya kolam loro bareng karo kolam pitu berjenjang di enteng kolam pitu aja. Berjenjang. Nah, jadi hitung-hitungannya putarannya itu lebih ringan. Nah, lebih ringan, bos. Nah. Semoga ini menjadi motivasi bagi para pemula. Kita beberapa hari menunjukkan
teman-teman kita, bos-bos kita yang budidaya di bidang ikan gurame khususnya. Kemarin di Njuwet di Masjid itu ada sekitar ya hampir 50 ribuan, cuman kolamnya itu kolam beton yang kita ngitungnya ini kita tunjukkan yang kolam terpal, yang jelas lebih ringan bos ya. Lebih ringan. Cara kolam beton sih tok digawe kolam ngene iki jadi loro. Bisa 2 atau 3. Lah iya bos. Jadi fungsine iwak regane padha. Sama. Gedine jelas padha. Jadi kalau untuk meringankan biaya lebih baik kita pakai yang kolam terpal. Gantine ya penak. Biasanya kalau kolam terpal itu kekuatannya berapa tahun? Kalau dia bisa rendam air di atas 5 tahun, di atas 5 tahun. Bisa 5 tahun, berarti bisa 5 panenan bos kolam terpal. Nanti cuman paling ganti itu ya langsung diganti terpalnya ringan, paling satu kolam berapa. Kalau kolam beton itu sebenarnya ya awet terus, tapi lek kadung bocor, goleane ya wangel. Makanya di sini rata-rata semua yang sekarang itu pakai model kolam terpal, selain biayanya murah, nanti ganti-gantinya juga mudah bosku. Terus ikannya besarnya juga sama, maksudnya kalau kolam beton lebih cepat, kolam terpal tidak cepat, tidak, jadi sama saja. Makanya untuk ngirit biaya lebih baik ya mending pakai kolam terpal saja. Bos ini sudah berapa tahun di bidang budidaya gurame? Kurang lebih ya 12 tahun malah. 12 tahun. Mas Alwi ini kolamnya tidak di sini saja, jadi rumahnya sebenarnya itu jauh dari sini, ada sekitar setengah kilo ya, 500. Setengah kiloan. Di rumahnya juga banyak, nanti sewaktu-waktu kita akan review. Ini yang untuk ikan patinnya bosku ya. Kapasitasnya ini lagi 5.000 itu kapasitas 7.000. Ayo ngunduh ya. Wong dilong. Kapasitas 7.000 bos. Yang orangnya loh. Kapasitas 7.000. Ukurannya berapa bos sih bos? 8 meter kali 22, berarti per meter temune piro? Sekitar 40 sampai 50 ekor. 40 sampai 50 ekor. Berarti karo grame luwih padet anu. Umure piro umure? Iki umure sekitar 9 bulan. 9 bulan. Asline rilene berarti gak sampai 5 bulan iso panen ya? Bisa kalau mau nyetut. Jadi delok ukurane. Ukur sepakane. Kalau dilok ya bisa 7 bulan. Pakanan yang teh. Dilok yang kering, dilok. Di gede simpulan Pak nih. Cacap. Tapi kapasitas sih. Ini kita rata-rata kapasitas 8.000 bos ini. Umur sekitar 8 bulanan. Untuk ikan patinnya di sini ada beberapa jenis yang itu untuk kolam guramehnya, yang patinnya ini 2 kolam. Banyune ya istimewa. Kudu resik terus lek patine. Kapasitas 8.000. Cara si puwadet ini biaya gak kena isi mentok. Kalau patin itu seperti ikan lele bos, kalau dikasih makan seperti ini bos, beda dengan gurame. Ini baru berumur
sekitar 9 bulanan waktunya panen. Waduh berarti ya. Sak-sak yang lebih. Jadi sedina sak-sak itu, sedina kita orang pusak, sedina orang sana. Kalau paden itu dikasih makan seperti ikan itu. Kalau sudah mah agak mending gak begitu ratus. Paden seperti itu. Ini jadi kolam-kolam itu pembuangannya, soalnya daerah sini itu agak dataran rendah, jadi untuk pembuangan kita sama bos itu dibuat di sini lah, dimanfaatkan untuk pembuangannya, diisi ikan nila ini bos. Jadi loro-loro gawe, 2-in-1, dua fungsi bos, selain buat pembuangan juga buat diisi ikan nila ini. Nah, ini ya sop panen iwak nila ini. Panen, ya panen ya rambut nunut ya. Ini berarti gak terpal-terpalan sih ini ya? Alami, alami. Kalau yang ini alami bos ini. Jadi untuk semua kolam-kolam ini, itu pembuangannya di sini. Soalnya yang itu sebelahnya itu sudah sungai, dataran sungai itu lebih tinggi. Makanya untuk pembuangannya daerah sini itu sulit, makanya dibuat seperti ini ya. Ini pembuangannya dimanfaatkan diisi ikan nila. Dengan ini manak-manak dia apa anu? Manak dia. Jadi ngingup pisan terus manak terus. Wah, ini pemancingan di tepak ya. Lihat lah, Beh. Gramai juga ada itu kamu lihat. Campur-campur, ini pati ini barang ya. Ini gramai. Nah, tapi rata-rata nila yang saya. Nah, ini untuk pembuangannya. Oke, karena ini bosnya itu lagi sibuk, kita nyempatkan waktu tadi ngebel untuk sharing-sharing sebentar ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Yang jelas ini motivasinya bos untuk teman-teman pemula yang untuk berusaha para di pemula budidayakan gramai tetap semangat dalam kondisi apapun. Maksudnya bosnya tahu ngalami jatuh banget apa enggak? Sudah berkali-kali. Yang penting itu tetap berusaha, bersemangat, jalan rutinitas, istiqomah bos ya. Iya, ojo ngetis wayah regomu larang tok, nanti malah loro kabeh. Yang penting panggah rego murah, rego larang, panggah tetap dijalani ya. Oke, bosku, makasih. Okay. Sharing-sharingnya mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi para pemula. Siap. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.